hati-hati, Clyde. Saya takkan lembutkan hati pada awak. Oh, saya lagilah takkan lembutkan hati. Kecuali kalau awak minta, dah tentu saya akan tolong baik, awak. Baik, apa sajalah. Sedia, serang! Jangan! Apa semua ni? Apa? Ayah tak nak kita masuk hospital sebab terkena bola ais di kepala. Siapa nak koko panas? Oh, saya pun nak. Baik, inilah dia. Minumlah. Rasanya agak sejuk. Ya, ayah tak nak mulut kita melecur nanti sebab air panas. Clyde, boleh tak saya berterus terang? Baiklah. Hey, ayah awak memang hebat. Tapi percutian kali ini dah buat saya sedar yang mereka terlampau melindungi awak. Ya, mungkin ada sedikit tapi mereka cuma berhati-hati. Clyde, awak kena pakai tali keledar atas sofa. Ayah tak nak saya tercedera kalau ada gempa bumi. Tiga negeri dari sini ialah kawasan gempa bumi. Aduh, alamak. Awak betullah, Lincoln. Semua ni... Mengarutlah. Saya nak pergi beritahu ayah saya sekarang juga. Tabahkan diri, kawan. Ayah, boleh luangkan masa sedikit? Ya, ada apa, Kenneth? Howard, kita dah berjanji takkan panggil dia si Kenneth sebab takut dia takkan membesar nanti. Ada apa, sayang ayah? Air koko panas ke? Dah agak patut letak banyak ais. Itulah sebab utama kenapa saya nak bercakap. Saya rasa, ayah terlampau melindungi saya. Tali keledar atas sofa, tilam atas pokok dan pembalut udara tu. Saya bukan budak kecil lagi. Saya boleh jaga diri sendiri. Ayah tak perlu risau tentang saya. Risau? Tapi kami bukan risau. Saya akan buat temujanji berkumpulan dengan Dr. Lopez. Kita kena bincangkan ni. Tak, ayah tak perlu hubungi Dr. Lopez. Ayah cuma tak perlu risaukan tentang saya. Apa pandangan awak, Howie? Mungkin kita boleh cuba. Saya setuju. Ayah berdua yang terbaik. Terima kasih. Saya tetap nak hubungi Dr. Lopez untuk diri saya. Baik, kawan. Sekarang keseronokan akan bermula. Mari kita lakukan. Yahoo! Laju lagi! Laju lagi! Minta maaf. Itu tak sepatutnya terjadi. Nasib baiklah. Sepatutnya payung terjunnya akan keluar. Tadi kan ayah dah janji tak nak risau. Minta maaf, Clyde. Kami belum dapat lakukan lagi. Dunia ni terlalu bahaya dan kami rasa kamu belum bersedia untuk hadapi semuanya sendiri. Saya tak setuju. Apa kata kita datang semula 10 tahun dari sekarang?